menarik, kreatif, dan Instagramable. Itulah wisata terbaru di Semarang, yaitu Sunrise Hill Gedong Songo. Tempat wisata yang baru dibuka pada bulan April ini bisa menjadi bagian dari jadwal tempat yang wajib kamu kunjungi. Sunrise Hill sendiri berada di daerah Telogosari, Banyukuning, Bandungan, Semarang Tengah. Dengan mengusung tema alam, Sunrise Hill menawarkan beberapa fasilitas seperti spot selfie yang Instagramable hingga spot anak-anak seperti taman bermain. Kawasan ini pun juga menawarkan beberapa miniatur dari berbagai negara, seperti miniatur patung Liberty dari Amerika Serikat, miniatur gedung Petronas di Malaysia, yang di depannya pun Anda akan dibawa ke Perancis dengan miniaturnya Menara Eiffel. Selain itu, Anda juga akan dibawa ke Belanda dengan kincir anginnya dan Italia dengan Menara Pisanya. Selain miniatur dari berbagai negara, pengunjung juga akan disuguhi area istirahat yang menarik dan tentunya cocok untuk berfoto-foto ria, seperti gazebo yang berbentuk rumah adat Papua hingga alat tenda yang akan disambut oleh miniatur hewan dan patung manusia yang berpakaian adat Papua. Kawasan Sunrise Hill yang berada di area banyak pohon bambu dan semak-semak memberikan inspirasi bagi Pak Joko Sutrisno sebagai pemilik asli Sunrise Hill dengan memberikan sentuhan kampung horor. Di mana dalam kampung horor ini, pengunjung akan disambut oleh pocong, penyihir dalam dongeng, sundel bolong, hantu dengan ninjanya, hantu yang berbincang di gazebo, dan masih banyak lagi. Untuk mendongkrak daya tarik objek, saya Sunrise Hill punya gagasan untuk menyajikan berbagai macam spot-spot selfie dan menyiapkan wahana anak-anak dan untuk menambah daya tarik objek di kawasan Sunrise Hill. Dan agak bergeser, kita akan menemui kolam renang yang sudah dilengkapi dengan waterboom yang tentunya akan menambah keseruan bagi liburan Anda. Setelah dari atas, pengunjung selanjutnya bisa melakukan perjalanan ke bawah yang akan disambut dengan area pasar malam untuk anak-anak seperti kapal-kapalan, kuda-kudaan, komedi putar, dan masih banyak lagi. Setelah dari kolam renang, kita akan menemui area rumah terbalik dengan beberapa spot foto yang menarik hingga rumah kaca yang mana pengunjung akan disuguhkan dengan ribuan kaca yang bisa menjadi salah satu spot foto yang menarik. Sunrise Hill sendiri juga menghadirkan miniatur Presiden Indonesia di antaranya Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hingga Joko Widodo. Miniatur para presiden Indonesia ini sendiri didatangkan langsung dari kota Solo. Di area miniatur para presiden juga terdapat area tempat duduk ala dekorasi Jawa. Di sini juga sering dijadikan sebagai tempat pre-wedding bagi para pasangan muda yang ingin mengambil konsep Jawa. Selain itu, Sunrise Hill juga memberikan fasilitas bagi para pengunjung yang ingin merasakan berpakaian adat Jepang, Cina, Korea hingga Jawa. Peminjaman pakaian pun hanya dibanderol dengan harga Rp50.000 saja. Anda bisa merasakan memakai pakaian adat Jepang, Cina, Korea dan Jawa. Yang mana kita dibebaskan berfoto di background yang sudah disediakan oleh penjaga stand. Jadi tak usah takut jika saat foto akan terlihat kurang bagus. Yang untuk bisa dinikmati oleh pengunjung adalah untuk yang pertama kali adalah wisata alamnya. Jadi di sini untuk wisata alamnya bisa didukung dengan udara bioenerginya yang se-Asia nomor 2. Dan untuk fasilitas yang di dalam adalah kampung horor, juga spot selfie,
dan wahana anak-anak dan resto. Tak usah khawatir apabila Anda merasakan lapar di Sunrise Hill, karena Sunrise Hill juga difasilitasi dengan resto yang memiliki banyak menu makanan. Tentu enak dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, pengunjung juga akan disuguhi pemandangan yang indah, yaitu 7 gunung yang mengelilingi Sunrise Hill, dari mulai Merbabu, Andong, Sumbing, Sindoro, Lawu, dan Ungaran. Kawasan yang memiliki luas kurang lebih 1 hektar ini wajib menjadi salah satu daftar list bagi liburan Anda, dengan konsep alam yang mana pengunjung akan diajak keliling dunia, hingga merasakan pakaian adat Jawa, Cina, Korea, Jepang, dan ditawarkan berbagai hantu dengan berbagai gaya, dan tak lupa area bermain bagi anak-anak yang menyenangkan, serta tempat-tempat yang cocok untuk berfoto ria. Sunrise Hill menjadi kawasan yang asyik bagi segala umur, dengan tiket masuk yang hanya Rp30.000 dan diskon 50%, menjadikan Sunrise Hill sebagai kawasan yang wajib Anda kunjungi.